Selamat pagi pemirsa Vibis News. Kembali lagi bersama saya Wais Darta dalam program Vibis Morning Call. Bursa saham Indonesia pada perdagangan kemarin tampak kembali berhasil mengalami penguatan, di mana IHSG kembali berhasil mencetak rekor tertinggi ke posisi 4.630,401 sebelum akhirnya ditutup naik tipis sebesar 0,05% ke posisi 4.612,046. Bursa saham kawasan Asia pada perdagangan pagi hari ini tampak cenderung mengalami penguatan yang cukup terbatas, seiring dengan masih tingginya optimisme para investor terkait kinerja keuangan para emiten di kawasan Asia. Dengan begitu, pada perdagangan hari ini diperkirakan IHSG cukup berpeluang untuk kembali mengalami penguatan, namun cenderung penguatannya cukup terbatas. Hal ini juga didorong oleh kondisi teknikal IHSG saat ini yang sudah berada dalam kondisi yang overbought, sehingga perlu juga diantisipasi potensinya terjadinya koreksi dalam waktu jangka pendek. Diperkirakan resistensi IHSG dapat ditemukan pada kisaran 4.650, sedangkan support dapat ditemukan pada kisaran 4.570. Saham-saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan pada perdagangan hari ini antara lain saham Waskita Karya, saham Panin Financial, saham Kalbe Farma, dan saham Media Nusantara Citra. Baik, demikianlah Vibis Morning Call kali ini bersama saya Wais Darta. Selamat berinvestasi dan salam Vibis.